sela waktu luang pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas gunakan waktunya dengan hal-hal positif, dengan belajar membuat pancing ikan dari bahan bambu. Berbagai pengerjaan program fisik telah berangsur selesai. Anggota Satgas manfaatkan waktu luangnya dengan hal positif, dengan belajar membuat pancing ikan yang berasal dari bambu. Anggota Satgas bersama warga desa setempat pergi mencari bambu di tepi kali di Dusun Kalongan, Desa Jatimulyo. Marjudi, warga Dusun Kalongan, Desa Jatimulyo mengatakan, dengan kegiatan pembuatan pancing yang berasal dari bambu, secara tidak langsung telah melestarikan tradisi lokal di Desa Ngerancang. Sama TNI bikin juran pancing buat mengisi sela-sela kosong sama Bapak TNI untuk memancing di kali. Karena untuk melestarikan budaya lokal. Enggak susah ya Pak bikinnya? Enggak, itu cuma ada rantai anu bambu-bambu yang kecil, cuma dikasih pancing sudah jadi. Marjuti mengaku senang dirinya dapat membaur bersama anggota Satgas. Lebih lagi dirinya mengajarkan cara membuat pancing yang berasal dari bambu. Usai membuat pancing tersebut, anggota Satgas bersama warga setempat memancing bersama di Kali Dusun Kalongan. Tim Liputan, Cahaya TV.